Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilyang TV. Hilyang TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Seharian kemarin Ayu Ting Ting tidak muncul, dan malam hari ini Ayu Ting Ting kumpul bersama Nanda dan calon adik ipar tersayang. Tidak lupa juga di sini ada Bilqis tercinta, Bilqis Humairah Rajak. Dan di sini Ayu Ting Ting membagikan momen kebersamaannya di Insta story-nya semalam ya. Bagi para fans semua, terobatilah rasa kangennya terhadap Ayu Ting Ting, karena malam tadi Ayu Ting Ting sudah membagikan momen kebahagiaannya bersama Nanda, sang calon adik ipar, yaitu calon suami dari Syifa Syifa, adik dari Ayu Ting Ting. Dan Insta story Syifa adik dari Ayu Ting Ting juga membagikan postingan kebersamaannya bersama calon suami tercintanya. Di sini Nanda menuliskan quality time bersama Nanda Fahriza. Jangan kerja terus ya pak, aku seger kalau setiap bulan kayak gini, haha. Ditraktir terus kali ya sama Kak Nanda setiap bulannya, jadi Syifanya tambah segar. Mimin juga mau nih kalau ditraktir terus setiap bulan sama sang calon kekasih impian. Sehat selalu untuk Syifa Syifa, semoga segera menuju pelaminan bersama kekasih tersayangnya Nanda Fahriza. Setelah kemarin Nanda dan Syifa pergi ke acara pertunangan teman dan sahabat terbaiknya, banyak para sahabat di sini mendoakan dan bertanya kepada Syifa dan Nanda kapan beliau berdua akan menyusul teman karibnya tersebut. Direpost dari akun Instagram Syifa Syifa, selamat ya Mahlia Adelia dan Hendrik, semoga lancar sampai hari H. Acaranya amin, gak apa-apa, sold out 2, Lia menuju halal. Tulis Syifa di akun Instagram pribadinya. Dan di sini terlihat jelas ya, ada Syifa bersama Nanda Fahrizal, sang calon suami tersayang, bersama sahabat-sahabatnya yang lain. Dan di sini juga calon pengantar langsung mengomentari, terima kasih sayangku, cepat nyusul. Dan di sini juga ada Aprilia Putri, teh Syifa, Syifanya kapan juga. Dan di sini juga ada Dewi Sarahwati, Syifa Syifa sama Nanda Farijal kapan nyusul, jangan lama-lama pacarannya. Mimin juga mendoakan agar Syifa dan Kak Nanda cepat nyusul agar memberikan kebahagiaan untuk mom dan ayah ojek tersayang. Melihat kesibukan Nanda dan Syifa dan Ayu Ting Ting yang kemarin tidak muncul, alhamdulillah pagi ini Ayu Ting Ting memberikan kebahagiaan untuk para fans semua. Pagi ini Ayu Ting Ting bermain TikTok di akun Instagramnya, terlihat sangat cantik setelah selesai dari olahraga. Terlihat sekali ya kelelahan di wajahnya setelah melakukan olahraga. Dan di sini Ayu Ting Ting berpose bak seseorang. Di sini Ayu Ting Ting memperagakan seorang wanita yang lagi berdandan ala make filter cantik katanya. TikTok sudah menyediakan segalanya filternya, dan di sini juga sudah tersedia anting, kalung, bibir seksi dan semuanya. TikTok menyediakan segala filter yang dibutuhkan oleh semuanya, jadi nggak perlu tuh beli-beli pack up mahal, hanya perlu pakai TikTok aja. Begitu TikTokan Ayu Ting Ting di Instagramnya. Dan di sini juga Ayu Ting Ting mengingatkan kita semua untuk nanti malam adalah malam nisfu Saban. Siap-siap untuk besok paginya berpuasa bersama ya. Jangan lupa besok adalah malam nisfu Saban. Jadi bagi sahabat semua, yuk kita belajar berpuasa bersama-sama. Dan di sini juga Ayu
Tinting membagikan momen kebahagiaannya bersama Ayah Ojak. Ayah Ojak di sini lagi makan bersama ya. Makan bersama siapa? Bersama kerupuk tentunya. Nikmat sekali sepertinya Ayah Ojak makan kerupuk sama telur ceplok. Kemudian ada sambal kecap yang diiris-irisi cabai. Wah, nikmat sekali ya pemirsa. Dan bagi sahabat semua yang pengen coba tuh makanan ala Ayah Ojak, mudah kok buatnya, karena cuma ceplok telur sama sambal plus kecap sama kerupuk, nikmat deh ya. Dan Ayu Ting Ting di sini terima kasih sudah mengingatkan bahwa nanti malam adalah malam nispu Syaban. Bagi sahabat semua, yuk kita belajar berpuasa. Terima kasih sekali lagi untuk Ayu Ting Ting yang telah mengingatkan. Dan kembali lagi ke TikTokan Ayu Ting Ting. Dari TikTokannya banyak sekali ya permunculan komentar-komentar dari para sahabat yang bikin ngakak tentunya. Dan bagi sahabat yang penasaran seperti apa kekocakan Ayu Ting Ting bermain TikTok, cus langsung deh ke Instagramnya Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting 92. Nah, nangis kan nih. 24 menit yang lalu Ayu Ting Ting membagikan TikToknya kepada sahabat-sahabat. Dan dari Tata Saputra, haha, Bu Ayu ngakak gak berhenti-berhenti. Kemudian dari Rudy, Kak Rudy kayak nangis benar ini. Dengan captionnya ketawa banyak sekali ya Rudy Kaila. Kemudian dari Princess Kalori, nah Ibu Pan Artes bagaimana sih? Princess Kalori juga mengomentari Instagram Ayu Ting Ting. Kemudian dari Ayu Ting Talent Buildingnya gak nahan. Kemudian dari Kiki Saputri, artis lawak dan komedian, juga mengomentari, ngakak banget ya Allah. Begitu kata Kiki Saputri di akun Instagram Ayu Ting Ting. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Semoga selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan semangat selalu untuk Ayu dan keluarga. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng ceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat bekerja kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.